Tak seperti aksi penolakan sebelumnya, kini pedagang kaki lima atau PKL Pasar Bambu Kuning memilih pasrah lapaknya digusur. Pol PP bersama tim gabungan yang diturunkan pemerintah Kota Bandar Lampung, akhirnya membongkar lapak di sepanjang Jalan Batu Sangkar dan Jalan Bukit Tinggi, pada Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021, sehingga kawasan Pasar Bambu Kuning mulai terlihat rapih dan tidak kumuh. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI dan Dinas Perhubungan menurunkan alat berat. Meski sempat beberapa pedagang menolak dibongkar, namun akhirnya menyerah. Mereka lalu berinisiatif untuk membongkar sendiri lapak dagangannya. Sebelumnya Pemkot Bandar Lampung beberapa kali sudah mengimbau para pedagang untuk membongkar sendiri lapak dagangannya. Pada tanggal 18 November lalu alat berat yang sudah siap membongkar urung dilakukan. Ratusan pedagang demo besar-besaran. PKL yang tergusur selanjutnya disediakan lapak di dalam Pasar Bambu Kuning. Pemkot melakukan penataan agar suasana di seputaran Pasar Bambu Kuning dan Pasar Smep nyaman untuk para pembeli atau pengunjung pasar. Setelah pembongkaran, tampak tim gabungan langsung membersihkan puing-puing bekas lapak para pedagang. Dari Bandar Lampung, Lampung. Beni Setiawan melaporkan untuk Monologis TV.